Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua di Mekanik Audio 93. Kali ini gua bakalan sharing cara pemasangan alarm dengan merek HLD di head unit Avanza. Jadi kali ini di pemasangan ini kabelnya agak sedikit berbeda dari pemasangan Avanza yang sebelumnya saya pasang. Jadi warna kabelnya ada yang berbeda, tapi nggak semua, tapi hampir semua sama. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Jadi, bila kalian dukung channel ini untuk tetap berkembang dan membuat video-video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Yang pertama, kita copot dulu alarm bawaan mobilnya. Alarm bawaan mobil berada di bawah dashboard sebelah kiri, di bawah head unit tip. Kita copot keluar. Di atas terdapat tali tis, kalian potong lalu tarik keluar. Dan selanjutnya kita gunakan pisau untuk memotong solasi bawaannya. Ini untuk mempermudah pada saat pemasangan dan pengecekan. Dan selanjutnya kita copot dulu soket dari alarm bawaan. Seperti biasa, central lock dari Avanza ini main strum massa atau trigger strum massa. Jadi yang pertama kita pasang dulu kabel strumnya. Pasti kalian udah paham cara mengecek strumnya. Jika belum paham, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Kita sambungkan dengan kabel merah dari alarm HLD dan digabungkan dengan warna kuning dan kuning strip hitam. Fungsinya ialah itu untuk menentukan trigger strum massa pada central lock. Jadi keluaran dari alarm itu adalah strum massa. Kemudian kita solasi. Dan selanjutnya kita pasang kabel warna hitam dari alarm dan digabung dengan kabel warna oranye dan oranye strip hitam. Sambungkan ke kabel warna hitam dari alarm bawaan mobil. Ini caranya untuk pengecekan pada saat kita menentukan bahwa itu adalah massa.
Dan selanjutnya kita pasang kabel warna putih, disambungkan ke kabel warna kuning. Dan selanjutnya kita pasang kabel central lock. Ini adalah kabel central lock. Warna dari alarm adalah biru dan hijau. Kita pasangkan ke kabel warna putih dari alarm HLD. Warna putih dan putri strip hitam. Lalu kita cek untuk mengetahui posisi buka kuncinya itu tidak terbalik. Jika sudah benar, tinggal solasi. Dan jika salah, posisinya terbalik, ya, kita tinggal balik aja. Ntar diukurnya ke sana. Harus dicabut dulu, baru dibawa ke sana diukur. Dan ini adalah kabel karpet mana? Klakson. Pakai wire. Kabel klakson adalah main masa. Oh, jadi kita tidak menggunakan klakson untuk sirinenya. Jadi kita memakai sirine bawaan alarm HLD. Bagi kalian yang belum paham, kalian tinggal memasang sirine di bawah kap mesin dan disambungkan ke kabel warna pink. Ini adalah kabel warna hijau strip kuning. Ini adalah kabel hajar. Di situ terdapat dioda, jadi posisi strum tidak akan terdeteksi bila melalui dioda. Jadi kita harus mengetesnya di atas dioda. Kita pasangkan ke kabel warna coklat. Ini untuk sen kanan dan sen kiri. Dan selanjutnya kita pasang kabel warna biru dari alarm. Untuk pengetesan, kita tinggal pijit switch pintunya.
Dan jangan lupa sambungkan kabel warna hitam. Disatukan untuk starternya. Jika tidak disambungkan, mobil tidak bisa di starter. Dan jika kalian sudah paham, kalian bisa menggunakan relay untuk anti starternya. Dan yang pink adalah kabel sirine yang kita tarik di depan. Ini saya udah putus untuk menuju klaksonnya. Bagi kalian yang belum paham, kalian tinggal pasang sirine di bawah kap mesin dan jalurkan kabelnya ke bawah setir. Dan untuk kabel warna orange, kita pasangkan ke switch rem. Fungsinya adalah pada saat kita starter dan jalan selama 10-15 detik, pada saat kita rem, otolog akan berfungsi. Jadi pada saat direm, otolog berfungsi. Karena kabelnya kurang panjang, jadi saya sambung supaya pada saat pemasangan rapi, jadi kabel panjangnya sama rata. Lalu sambungkan ke kabel warna orange. Dan setelah semuanya selesai, kalian solasi semua dan rapihkan semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang udah subscribe.